warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Rizpun Arif, dari Forum News Network. Ada kabar bahagia dari keluarga besar Habib Rizik Sihab dan juga Front Persaudaraan Islam. Ini nama baru dari FPI, dari Front Pembela Islam. ya. Jadi imam besarnya dari Front Persaudaraan Islam, Habib Rizik Sihab. Kemarin hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, itu menikah kembali. Ini eh, Habib eh, menikah lagi setelah eh, tiga bulan yang lalu, pada 16 Desember 2023 istri eh, beliau, istri yakni almarhumah eh, Syarifah Fadlun bin Yahya itu wafat. Kepada semua para habaib, para alim ulama, para kiai, para sahabat, para jamaah, eh, jasa Allah, berkata-kata jazak, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, atas doanya, atas segala kepeduliannya, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lalu dalam penerimaan ini banyak hal-hal yang kurang berkenan. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Ada Kiai Kamal, Kiai Munawir Asli, Habib Umar Abdul Aziz yang datang dari Palembang. Uh, ada Habib Ismet, orang tua kita. Ada Habib Moksen, Al-Hamid. Di sini ada Habib Salim, Al-Hamid. Banyak ulama-ulama di sini yang hadir. Ada Habib Hamid, al -Kab. Uh, ada Habib Hamid uh, bin Zaid Abtas Dan yang lainnya tidak saya sebutkan Satu persatu Habib Ali uh, Sohib Kuitan, Kiai Haji Mahfuz Asirud uh, Habib Hussein bin Zaid Ini kalau saya sebutkan satu-satu keburu maghrib ya uh, Jadi saya ucapkan sekali lagi Terima kasih atas segala kepedulian dan perhatiannya Dan mohon maaf atas segala kekurangan Dan khusus kepada Habib Lukman uh, Bin Abdullah Al Idrus uh, Sebagai saya punya mertua Terima kasih banyak atas segala penerimaan dan kabulan daripada uh, lamaran kami sehingga terjadi daripada pernikahan ini. Kepada semua adik kakak daripada Sarifah Mona Hasina jazakumullahu khairan jazak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hadaniallahu wa iya mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pernikahan itu langsung dilakukan oleh orang tua dari mempelai wanita dan ini berlangsung di Sentul ya bukan di markas FPI di kawasan Petamburan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa, wa man tabi'a sunnatahu. واقتدى بهداه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا سيد محمد رزيق بن حسين آل بن شهاب زوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان يا سيد محمد رزق بن حسين بن شهاب زوجتك وانكحتك مخطوبتك الشريفه منى حسينه بنت لقمان العندروس الاذني لي موكلي في تزويجها منك وليها شرعا بمهر مليون واحد روبيه عمله اندونيسيا نقدا قبلت تزويجها ونكاحها بالمهر المذكور قبول بارك الله لكما وجمع بينكما في خير وجعل في قدومكما قدوم الخيرات والبركات والمسرات واخرج منكما الكثير الطيب ويرزق لكما عليتم والصحه والعافيه ويرسل منكم الذريه الصالحه الارزاق الحسيه والمعنويه نقاطاها خير البريه في حكي ربنا حذلنا من ادوارنا في رياضنا دره واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز Ya Ghaffar Bi rahmatika ya rahmar rahimin Ya rahmar rahimin Ya rahmar rahimin Salallahu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa Alhamdulillah Rabbil Alamin Nah siapa Eh istri baru dari Habib Rizik Sihab ini, ini ini menarik ini karena ternyata dia ini adalah masih keponakan dari almarhumah istri Habib Rizik Sihab namanya Mona Hasina Alaidros dan ini usianya 31 tahun. Dan ini berarti selisihnya cukup banyak sih karena Habib Rizik Sihab itu kan lahir tanggal 24 Agustus 1965. Jadi sekarang berapa ya? Sekarang bulan tahun ini mungkin masuk ke bukan mungkin tahun ini masuk 59 tahun. Tapi kalau kita lihat kan Habib Rizik fisiknya masih bugar, begitu semangatnya masih menyala-nyala dan Mona ini usianya 31 tahun, dia kabarnya adalah seorang notaris karena dia lulusan dari program notariat tidak dijelaskan sekolahnya di atau kuliahnya di mana. Tetapi ternyata yang sangat menarik bahwa pernikahan itu ya bukan kehendak dari Habib Rizik tapi atas desakan para sahabatnya dan juga desakan dari putri dan menantu dari Habib Rizik Sihab. Habib Rizik Syihab ini kan punya tujuh orang putri ya dan Uh, mereka inilah yang mendesak agar uh, Habib Rizik siap untuk segera menikah kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada sore hari ini kita sama-sama melaksanakan salah satu sunnah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa inna min sunnatin nikah fa man ahabbani falyastanna bi sunnati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bahwasanya termasuk sunnahku adalah nikah. Maka siapa yang mencintai aku kata Nabi maka hendaknya dia ikut sunnahku kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah. Pada hari ini kita melangsungkan akad pernikahan antara Sayyidul Walid guru kami orang tua kami Al Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Shihab dengan Al Syarifah Mona Hasina al Habib Luqman al igrus Beberapa bulan lalu, 16 Desember 2023, Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab baru saja ditinggalkan Ibunda di Syarifah Fadlun binti Fadl bin Yahya rahimahullah rahmatal abrar. Tentunya beliau sangat sedih. Bahkan kami tahu sendiri sebagai anak-anaknya, awalnya beliau tidak ada niatan untuk kembali menikah. Sampai datang sahabat-sahabat beliau, kerabat-kerabat, para ulama, para asatid memberikan masukan kepada beliau. Memberikan saran. Karena cinta, karena sayang. Jangan sampai beliau terlalu lama berlarut-larut sendiri. Berlarut-larut dalam kesepian, kehampaan, khawatir jadi fitnah dan khawatir berdampak kepada kesehatan beliau. Bahkan bukan hanya itu, Sahabat, kerabat, orang-orang di sekitar beliau, para habaib, para ulama datang Ada yang menawarkan anaknya, saudarinya, santriwatinya, saudara Tapi beliau tetap bertahan Beliau tetap pada pendiriannya Tidak ingin lagi memindah rumah tangga dari awal Karena beliau melihat diri beliau sudah 60 tahun, hampir 60 tahun Perjuangan masih panjang sehingga beliau awalnya menolak tapi akhirnya setelah masuk bulan ketiga, anak-anak beliau, menantu-menantu beliau meminta kepada beliau untuk mempertimbangkan saran dan masukan para habaib, para alim ulama. Karena sejatinya apa yang disampaikan oleh para habaib, para alim ulama kepada beliau adalah contoh yang ditampilkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Ketika wafat sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha Rasulullah begitu sedih sampai-sampai dijadikan amul huzun, tahun sedih ikhwan. Tapi kesedihan Nabi enggak lama kemudian tidak menghalangi beliau untuk menikah dengan sayyidatuna Saudah binti Zam'ah ra'isyah radhiyallahu taala wa ardaha. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah adalah sebaik-baiknya contoh, Saudara. Bahkan Rasulullah mengatakan khairul qurun qarni thumma alladhi yali thumma alladhi yali. Kata Nabi sebaik-baiknya generasi adalah generasiku kemudian generasi berikutnya generasi berikutnya di generasi sahabat Rasulullah ada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Sebagaimana dikutip dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan laulam yabqa min umri illa asyrat ayam la ahbabtu an atazawwaj kayla alqallah azban. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, andai kata umurku tinggal 10 hari ini aku tahu. Umurku tinggal 10 hari, aku belum nikah. Maka aku akan nikah supaya apa? Supaya aku nggak ngadep kepada Allah dalam keadaan jomblo, saudara. Bahkan Sayyidina Mu'adz bin Jabal, sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam, Ketika dua istrinya wafat karena ta'un, karena wabah. Juga di Musannaf Ibnu Abi Syaibah Ketika itu dua istrinya wafat karena wabah. Kemudian Sayyidina Mu'adz bin Jabal pun dalam keadaan mat'un, dalam keadaan kena wabah juga. Apa kata beliau? Zawijuni fa inni akraha fa inni akrahu an alqallaha azban. Nikahkan aku karena aku enggak mau ngadep Allah dalam keadaan jomblo enggak punya bini, Saudara. Begitu juga Nasir Sunnah Sayyidina Imam Ahmad Ibn Hanbal radhiyallahu taala anhu wa arda. Sani liyum min wafati zawjatihi. Hari kedua dari wafat istrinya, Sayyidina Ahmad Ibn Hanbal nikah. Ditanya sama orang-orang, "Wahai Imam Ahmad, Kenapa kau nikah? Apa kata sinema Imam bin Hambal? Fa inni akrahu an abita azban. Aku nggak mau melewati satu malam pun dalam keadaan nggak punya pasangan, saudara. Kenapa? Karena mereka para ulama-ulama tahu bahwasanya pernikahan adalah bagian daripada kesempurnaan iman. Bahkan al Imam Al Ghazali dalam Ihya mengutip Fadlul Mutaahil al Azib kal Mujahid al Qaid. Istimewaan orang yang punya istri yang menikah daripada orang yang tidak menikah itu keistimewaannya seperti perbandingan orang yang jihad dengan orang yang tidak jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala Saudara. Maka akhirnya setelah dapat masukan dari para alim ulama, para habaib, begitu pula anak-anak beliau, akhirnya beliau meminta waktu untuk istikharah. Subhanallah. Setelah istikharah, beliau mendapatkan isyarah langsung dari almarhumah rahimahullah rahmatal abrar untuk menikahi salah satu daripada kerabat almarhumah Saudara. Akhirnya beliau sampaikan isyarat itu kepada putri-putrinya untuk dicarikan siapa yang dimaksud oleh Almarhumah sesuai dengan isyarat. Akhirnya putri-putri beliau sepakat untuk memilih sepupu mereka yaitu Asyarifah Mona Hasinah binti Habib Luqman Al-Idrus yang merupakan keponakan dari Almarhumah Fadlan bin Yahya karena pengantin perempuan merupakan putri dari kakak Almarhumah yaitu Syarifah Intan Azizah binti Fadil bin Hasan bin Uthman bin Yahya. Akhirnya putri-putri beliau pun datang kepada kedua orang tua mempelai wanita dan alhamdulillah kedua orang tua mempelai wanita pun membuka tangan selebar-lebarnya dengan lapang dada. Mereka mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In ja'akum man tardawna wa Kata Rasulullah sallallahu kalau datang kepada kalian orang yang kalian ridho agamanya bagus, akhlaknya bagus, perangainya mulia, nggak usah pakai nunggu lama kata Nabi. Fazawiju, nggak usah banyak tangga, nikahkan, nikahkan. Ini diamalkan oleh keluarga pengantin perempuan yang lain tanda bukan ibu dari pengantin perempuan merupakan kakak dari almarhumah. Subhanallah, Yuridu Nafsah, sejarah mengulang dirinya. Dahulu 1400 tahun yang lalu. Sayyiduna Imam Al-Masyariq wal Maghrib Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajah. beliau menikah dengan Sayyidatuna Umamah binti Abil As Umamah binti Abil As merupakan anak dari Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keponakan dari Sayyidatuna Fatimah biwasiyah min Fatimah dengan wasiat daripada Sayyidatuna Fatimah sebagaimana dikutip dalam kitab Al-Isabah Sayyidatuna Fatimah sebelum meninggal dunia wasiat kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib agar Sayyidina Ali bin Abi Talib menikah dengan keponakan yang namanya Umamah binti Abil As dan hari ini terjadi beliau Sayyidil Walid Al Habib Rizik alhamdulillah Allah pertemukan kembali dengan kekasih hatinya dengan belahan jiwanya yaitu keponakan dari almarhumah yaitu Asy-Syarifah Mona Hasina binti Luqman Al Idrus kalau dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dapat putra dari Umamah yang namanya Muhammad Al Ausat mudah-mudahan insyaallah dari pernikahan ini Allah yukhrij minhum al, al mubarak Allah jadi pernikahan yang penuh keberkahan insya Allah dan insya Allah pernikahan ini menjadi penyebab beliau berjuangnya makin luar biasa makin semangat dalam perjuangannya dimenangkan perjuangannya oleh Allah rumah tangganya diberikan penuh kesakinah mawaddah warahmah al hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Rahman, fatihah rahim alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim rahim yaumiddin ini saja yang kami sampaikan atas nama Sohibul Bait, Atas nama keluarga kedua mempelai Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada semua para habaib, para alim ulama, para tuan-tuan guru yang hadir di tempat ini begitu banyak Tidak bisa saya sebutkan satu persatu Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar jazakumullahu khairan jazak Alhamdulillah, kita ikut juga berbahagia, ikut senang, mudah-mudahan uh, uh, keluarga dengan pernikahan ini kembali Habib berisik. Sihab bisa membangun kembali keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan yang paling penting, saya kira masih terus melanjutkan uh, uh, perjuangannya yang selama ini uh, tak henti-henti, tanpa kenal lelah, memperjuangkan uh, kebesaran Islam di Indonesia. Dan juga, sebenarnya beliau ini kan selalu dicitrakan sebagai tokoh yang radikal begitu ya intoleran padahal realitasnya itu jauh dari seperti itu dan ini sebenarnya adalah keberhasilan yang kita selalu sebut sebagai framing dan juga upaya-upaya untuk membentuk islamofobia sekali lagi tahniah Habib Rizik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.